yang dalam hal ini akan diuraikan oleh Al-Mukarram Bapak Tengru Haji Saiful Islam Sibawahi Mutawali Yahya Al-Kalimi. Kepada beliau yang daugan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala amanna 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa amanna 'alaina bi irsali nabiyyina al-karim إنسان عيد الوجود والسبب في كل موجود سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحمده سبحانه وتعالى أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Yang dia hormati dan sama-sama kita muliakan Dana Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Mubajjal Dana Al-Ustaz Muhammad Irfan Al-Mahdi Dana para masyayikh, para asatiz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap kamu undangan yang kami hormati, rahmatullah, dan bapak anggota DPRD Lombok Timur, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pelinsir dan para sesepuh, singkatnya hadirin hadirat, nini mami, laki bini, sanak bije. Yang kami hormati dan kami muliakan rahmatullah. Pertama-tama sila kengiring barang-barang haturan puji syukur ulak bagi sida Allah subhanahu wa ta'ala berkata inayah kayunan di sida Allah subhanahu wa ta'ala yang pelunggosami masih dicanang nikmat kesehatan, nikmat kesempatan serta nikmat kesadaran sehingga lek jelo semakin dikit yang belum bersama puluh tahun untuk kita sama-sama memperingati
hati. Maulid atau kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas segala limpahan rahmat, aijah serta karunia di sisi Allah Subhanahu wa taala tempat tinggal kunjung kami. Mengiring barang-barang menghaturkan puji serta syukur dengan kita sama-sama mengucapkan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kehadiran junjungan alam Nabi besar kita, Nabi yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakinan dikit yang pelongo sami kumpul, kita utak asa insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala niki dalam rangka kita mengenang beliau, dalam rangka kita memperingati kelahiran beliau. Beliau satu utus di sisi Allah Subhanahu wa taala jadi selamatkan umat manusia ini. Jadi itu aja yang pelongo sami, sehingga ngiring yang pelongo sami ini kita bedaan antara besa kena dan jambe salah. Mengiring di kesempatan ini barang-barang haturan salawat serta salam untuk beliau dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat rahimakumullah, sesuai anjir tema acara peringatan maulid miring yang menunggu sami arahan itu semakinan ini, yakni meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mempererat ukhuwah Islamiyah, tali silaturahim dan ukhuwah Islamiyah dalam wadah pesantren. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan panutan, merupakan contoh dan suri tauladan untuk seluruh umat manusia, lebih-lebih khusus untuk pengiring-pengiring beliau umat Islam. Dalam Al-Qur'an di sisi Allah Subhanahu wa taala bermanik a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ketika jati di dalam diri utusan Allah, utusan nenek. Tidak lain yang dimaksud di dalam ayat ini adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah arak suri tauladan, arak contoh sabagus, jari panutan untuk seluruh umat manusia ini, lebih-lebih untuk umat yang beragama Islam. Lagu sekali malik akan jak beliau niki jadi uswah, jadi uswah, jadi contoh suri tauladan untuk seluruh umat manusia. Agung dek selaku umat manusia niki ya tahu jadi yang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki jadi contoh, jadi suri tauladan. Khusus sifat dengan sifatan sidi-sidi Allah Subhanahu wa taala dilanjutkan ayat ini. Tak pertama limangka nayang tulon, ibat dengan sabar harap ojok nenek. Tentu dengan sabar harap ojok nenek senun adik sak sadu juru ojok nenek. Pasti dengan senun adalah dengan sabar iman, dengan sak kamu ojok dalam golongan orang-orang yang beragama Islam. Dengan sabar agama Islam ni, jadi yang tujuan utama di dalam diri adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sesuai marang tanda nyawa kun sa sembahyang dua
itah. Tapi unen doa itah sen. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada satu mentu capang kalimat sini tu di dalam mati tu di suku. Ama jok dalam mati. Inna salati wa nusuki. Ketui jatin sembahyang wa nusuki selaku ibadah. Wa mahyaya irup sedi. Wa mamati kancu mati kelem. Lillahi rabbil alamin. Mata-mata hanya untuk Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jari yang tujuan utama semua napa pun ruan pegawaian di dunia. Hari-hari samuntut ilmu dengan rawak sak berusaha mencari nafkah dan seterusnya. Tujuan selalu semua murni lillahi rabbil alamin. Semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baru yang perlu sampai ini bersifat tumpuk sifat di antara kedua sifat tahu dengan sak bersifat sisa kemudiki jari yang Rasulullah jadi contoh jari suri taulah. Tak kedua wal yaumal akhir. Ayar jul yaumal akhir berharap pembalasan lama di jilu kiamat. Di luah berharap pembalasan di dunia sendiri. Di luah berusaha hanya untuk kehidupan dunia ni kila lemak akhirat tahu tak terima dengan balasan pegawaian selaku di dunia. Dia menuntut ilmu karena Allah subhanahu wa ta'ala lemak di akhirat ada satu tinggian derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Janji nenekan hari-hari lebih-lebih para penuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Angkat dengan sah beriman semua kaji dengan sah dicanang ilmu sidi-sidi Allah beberapa derajat di dunia sendiri lebih-lebih lemah tu akhir. Dia mungkin sidi Allah Subhanahu Wa Taala niki titip ilmu di pasukan dengan dia mentitip ilmu niki di pasukan dengan niki ilmu yang boleh dalam neraka. Dalam suku hadis makna hadis ni saya tidak menitipkan ilmu pengetahuan pada kamu wahai para penuntut ilmu, para alim ulama untuk saya jadikan menjadi penghuni neraka. Jadi ilmu seluruh lemah di dunia ia singkatkan derajat, di akhirat dan lemah ia singkatkan derajat. Kita melakukan usaha lebih-lebih menuntut ilmu tujuan kita wal yauman akhir berharap lemah pembalasan di dunia. Yang ketiga, sifat yang ketiga dengan sajari yang Rasulullah jadi contoh suri tauladan semua. Wa dzakarallaha katsira. Ance duwe entan ingat nenek. Duwe entan ingat nenek. Ya jika jadikan hampir seluruh waktunya niki untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira tiang puluh sami niki sejelo pira menit tinggal pojok nenek. Hah? Sembahyang doang kadang-kadang separuh dia merepot lalu apa. Wa aqimis salata li dzikri, manik Allah di dalam Al-Qur'an dirikan salat itu untuk mengingat dia jangan tinggal nenek sampai paling utama semua sembahyang. Aku lamun sembahyang doang dia tegawe apalagi tinggal nenek dia luas sembah. Lagi di musim maku aneh. Sembahyang dengan sembahyang zuhur bisa mulai utak. Assalamualaikum, assalamualaikum, mengingkirkan dan utak menyerokok. Oh yang yang sempat menemani bertasbih, bertahmid, bertahli merantam bawasan si baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia jatuh dah sepuluh kali dan yang bertasbih, bertahmid, merantam bawasan si Rasulullah bertakbir menemani sepuluh kali jadi menyerokok. Lalu bagaimana kita akan bisa menjadikan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh suri tauladan khusus dipadengan dengan satu sifat baru semua. Berharap ojok nenek, berharap pembalasan lemak di tidur kiamat. Anjir duwe ada ingat nek. Ingat dari hari ini secara khusus atau anjir doa daya.
atau ayo dangit kimetah. Tapi hari kedua ni dia kena ngaji juga mengguru eno, pengaji pabu balu eno aku kurang ajar ni kena. Khusus kepada hari-hari para santri, para penuntut ilmu. Hari kita melatih diri. Lebih-lebih waktu menuntut ilmu semua dia. Dan duit dan tingkat ni. Ingat nenek di dalam diri. Sang guru tak baik yang untuk menuntut ilmu. Ukurullah kathiran wa dhakiru durusakum kathiran. Rajin-rajin ke berajah, mulai rajin ke nak ingat nenek duit dan ingat nenek pas. Kayak lama dengan dapat ingat ojok nenek, pelajaran saksi pelajari semua nempel di dalam hati angin. Sebaliknya lama terlupa ojok nenek lebih-lebih duit, telur lebih salah, macam mentan pakai tak jalan. Dan ini tahu maru ilmu semua. Ya aku naik, aku pesan. Imam Wakil, gurunya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ini. Imam Syafi'i itu sempat di memerajah ini anak waktu tak bisa memang agak perat si para menteri dan terima ilmu pengetahuan padahal beliau ini orang yang sangat luar biasa kecerdasan keilmuan beliau aku sempat narak tahu juga agak perat lalu irah tahu-tahu ilmu saya lalu lumbar cok Sayyidina Waki guru beliau itu disematkan di dalam bait syair beliau syakautu ila waki'in su'aku akhir zil arsyadani ila tarkil ma'as wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'as lalu ngadu imam waki pasal beliau su'ahirti lemah dari apalan kesendiri baru mulai kita bulmiah rikmatan Abu Syuja kita bukaharah semua almiyahul nati yajuzu bihat tathiru sab'u miyah Ustama puni baru nulang maling gen mani ini tahu meru ilmu senung kembe dengan luwe dan gawe kesalahan akal telur dan pilih hormat juga dengan roa ini meru ilmu senung cakau tu ila waki insu asyibzi aku mengadu kepada waki su asyibzi lemahnya buruknya hafalanku bahasa Imam Syafi'i arsyadani ila tarkil ma'asi beliau ini memberikan petunjuk menunjukkan kepadaku ila tarkil ma'asi untuk meninggalkan dosa dan kesalahan oke gawe do dosa ya berhubung jok dengan toa ya andik hormat jok dengan toa lebih-lebih macam mentan ya bertindak hal-hal yang dilarang oleh agama ini itu akan berpengaruh pada proses kita dalam menuntut ilmu wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'as. Mu Imam Waqi sembara maksud Imam Syafi'i bahwa ilmu itu adalah cahaya. Mu cahaya senung ke peng di pandangan sabira ngati ni situ. Ini ni meru. Wa nurullahi la yuhda li'as. Cahaya Allah yang dimaksud cahaya Allah di sini adalah ilmu pengetahuan la yuhda li'asi tidak diberikan tidak dianugerahkan li'asi untuk orang yang banyak melakukan maksiat kesalahan durhaka ojok nenek oleh sebab itu dari sejak dini waktu kita mulai belajar menuntut ilmu ya mulai jauh akhir ya, maksiat-maksiat dosa kesalahan semua kita memperbanyak mengingat Allah hadir sak meru ilmu sak terima oleh para guru ni mudah-mudahan awal yang insyaallah amin ya rabbal alamin dzakiru durusakum katsiran wa dzkurullah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan panutan contoh dan suri tauladan untuk kita semua merupakan makhluk satu sifatan sida-sida Allah subhanahu wa ta'ala dengan satu sifat yang luar biasa tapi yang dikenal sida-sida di dalam Al-Quran di dalam akhlak-akhlak beliau sifat-sifat beliau wa innaka la'ala khuluqin azim sesungguhnya engkau Muhammad ala khuluqin azim ada di atas akhlak yang luar biasa agung pelit hasil suku ulama di
antara salah satu penafsiran niki ala niki yang dadundu ala istiqla dengan sabraja namun yang menunjukkan makna di atas. Ada akhlak-akhlak mulia, ada akhlak-akhlak yang luar biasa Rasulullah SAW yang ada di atas, lampaui batas akhlak-akhlak setinggi mulia sekali. Namun baginda Muhammad SAW mulia lalu akhlak niki kenapa? Lianna fulukahul Qur'an, sehingga akhlak beliau niki adalah Al-Qur'an itu sendiri. Ya, Quran lampak baginda Muhammad pelaku searah di dalam Al-Quran, sifat-sifat mulia, akhlak-akhlak mulia searah di dalam Al-Quran itu di dalam diri baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat pemaaf kain marak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ya, di minaran dan perlisahat dengan setahun-tahun di kemenegewa Rasulullah ini sifat utamanya ini pemaaf ya. Itu terperintah di dalam Al-Quran di sini waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, hendaklah mereka memaafkan berlapang dada jemele manusia daripada semua ampunan dosa salah isi nenek. Jadi saya jari dengan pemaaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki bersifat dengan sifat pemaaf niki, bahkan sentuhan dengan niki yang ingin maaf maafan sebagai dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kain marak beliau sujud oleh julun Ka'bah kejauhan kotoran unta dan tumpah oleh bunga. Senyum dan lawan si Rasulullah yang alam berkaitan tujuh pribadi beliau niki yang di rumah girang sini enggak untuk sini Rasulullah sallallahu. Hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap syariat ajaran yang beliau bawa. Namun senang ya sini sifat pemaaf. Ingat cukup sejarah cerita baik di zaman baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam arak dengan Yahudi. Dengan Yahudi diiwikan sifat-sifat kenabian tertera di dalam dalam kitab suci terdahulu niki arak di dalam diri baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku arah sekian memang buktian. Be sifat sesekian seru sifat pemaaf. Ia jadi keman pedal. Lamun ni es nane di keman pedal semua. Namun dengan niki pada satu ketika jamak-jamak berbisnis kanjeng baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melin oleh Rasulullah kurma bengke bayah bejulu. Mumbengnya waktu tunggu sejelu satu bulan ilah syah. Sendik man datang sebulan niki langsung datang jauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karim dua jenuh sebulan oleh majlis pelik utama dengan Yahudi niki langsung tembak kelong baginda Muhammad agak sih kurang aja dengan semua langsung tembak kelong macam munin-munin nyempat kami jama-jama masih kasar tampun baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janji lewat tempat janji ingkar elok sengaja dengan ini padahal ketawa kita memang datang waktu tempo tahu saya baik barang saya emak dia kalau Rasulullah gimana dia tu nak pedasang yang bermin dan yang perilaku manggil kita tergawik sebaginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar terminam kejadian ini langsung seret pedang. Ya Rasulullah da'ni adrib unuq ayah Rasulullah ruang dia akan belum ini Rasulullah langsung kena Sayyidina Umar. Nahnu ila ghairi hadha ahwaju ya Umar. Lain seni lebih tunggu tu ya Umar maka dia sini kan lu. Dengan niki di men serangan pedang si Sayyidina Umar kan takut legar benar. Di men amalan niki wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kasih Sayyidina Umar ini kurban sawah janji semua. Ubah mubeng emalik rombo sekali ni. Nggih. Rombo emanik. Gara-gara ini baru wah pengen aku kas. An. Aku isi ya seretan yang pedang. Yasbiqu ilmuhu. Yahlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf dari Rasulullah. Utama hal-hal sebagaikan kerja pribadi. Mudah-mudahan kadang jari tahu bersifat marah beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kadang-kadang di jamak-jamak ya doang tidak baik masalah. Kanggo urun kelampan duit apiara urun perjalanan duit urusan menurun ibadah ini lantaran ada saling kita menang. Ini je. Adik saya tahu saling memaaf, memaaf. Biarkan yang lalu berlalu. Mari kita buka lembaran baru. Yang tahu adik saya tahu marah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliyaku waliyas. Jadilah orang yang pemaaf, orang yang berlapang. Oleh antara sifat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlak dia Rasulullah adalah sifatul haya. Ia samulai yang kira singgung bagi saya kali zaman ini sifat haya. Apa kena haya hari-hari? Sifat pelinde. Adik saya tahu jadi dengan saya ni lile. Lile ojok diri sendiri, lile ojok dengan bawa, ojok semetot. Lebih-lebih lile ojok nenek saya dua kancing tebal. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kian pelinde. Bahkan bahasa para sahabat ni ki asyadu haya'an minal azra'i fi khidriha. Pelila, sepelila Rasulullah ni lebih pelila oleh darah. Tak bersebut tu di dalam kemah sepuri. Dengan layak ni kini media sebulan-sebulan ni darah ni kini semang lila. Begitu juga baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kok beliau senuk Rasulullah lah benar dengan sakit keluar dengan dia langsung beliau ni kia sirik dengan sini tegur dengan sini dengan sini semen baginda Muhammad Allah ya sopok majlis syarat dengan datang napiara wani ki awak kuning sinan wangri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serminang dengan ini koren kia dengan seletek turu dengan tiang menuntan menjentan bahasa jamak-jamak sekibaratannya tiang berpajang-pajang making semacam tancap bulu. Wah peak, wah kuning, wah hijau. Tampak di rurung, maruang pelangi rurung. Pala itu, menung tanggangi ya bahasa Rasulullah. Dia wah langsung beliau ya. Menegur. Bila baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu narak dengan sesuai kan cimani beliau. Dan terperintah isi beliau tentang pegawaian. Dia langsung tijuk esain itu pegawaian taik oleh mimbar ni bebas ma balu aqwamin ya fa'alna kada wa kada embek pun dengan seluruh menikam pegawaian samara di dengan ni sifat malu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan sampai kepentunan ayat di dalam Al-Qur'an tegur umat manusia ni umat Islam ni lebih-lebih para sahabat pada zaman beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam acah tu perbincangan tu persikap ojok Rasulullah saya kat beliau Rasulullah ni kan pelinde waktu saat kejadian waktu saat menikah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Zainab menikah dengan Sayyidah Zainab ni kita kawin langsung isi nenek lamma qada Zaid bin Hawatharan zawajna nikah langsung isi nenek ya pun salah satu khususiat kekhususan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau niki kangen menikah tanpa wali tanpa saksi. Baik coba-coba ya lagi ini khusus saja baginda Muhammad. Beliau doang kangen. Itu jadi sah-sah. Menikah tanpa wali tanpa saksi. Terkawin langsung di sini nenek di dalam Al-Qur'an. Lamma qada Zaid bin Hawatharan zawajnaka. Selesai hubungan antara Sayyidina Zaid Ibnu Harithah kan Siti Zainab dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kawin langsung isi nenek langsung tamu jamaah nanti waktu ni kumpul para sahabat ni untuk memberikan napiaran selamat undang si Rasulullah ke walimatul urs sepudu dengan dan tempen tamu jo gede beliau ni waras ceropot-ceropot macam mentan mede tamu tu Rasulullah ni semen tegur Rasulullah ni kindek semen doa. Ya berbahasa kena belum meniki para sahabat ni kita semang. Bahkan dia yang selesai bernasi, mendahar para sahabat ni sepuluh dengan nama-nama juga dengan beliau ni masih tetap ramai juga dengan beliau ni. Dia pilih pada muli. Isi cinta nak coba kita Muhammad. Allah Alaihi Wasallam jelum mati bareng jelum malam ngajar Rasulullah.
kami tertenggung ayat untuk menegur para sahabat lebih-lebih kita semua umat beliau baginda Muhammad etika tata krama. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina hinah. Ya, dengan saat itu dengan sabar iman dia kita ambil pegadaian nabi kecuali dari zina mas. Ila ta'am datang bertelur menasi ghayra nadhirina hinah dia di perhatian dia mentau raka rumpiring jembung mana ada pertamu tajah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu selesai para sahabat terima urun ala kedar ini masih doang meruwen wala mustahdisi dari hadis jendek kepada meru meletalu meru milu dan ingat awas ngeji baginda Muhammad Allah sampai hajat selesai sampai yang anil uhuba arwah ini dan dengan bertemu ya kadang-kadang melihat leceh doang bertemu ini kita orang dengan lelah Rasulullah ini kinden semang lagu yang kena menuju para sahabat ini kilile lagu nenek dan nenek lili wasil di sini Allah subhanahu Allah la yastahi la ya man sidah maka ya nabi pendida lagu nenek dan tidak nilai barat wah benaran musibah kemalunya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adik saya tahu yang pulang sami ini kita lebih hari-hari video jari ini mulai dari sejak ini kita sematkan di dalam diri kita itu sifat pemalu kita permintaan ini kulit cara berpakaian kulit tingkah laku teman tergidak si dengan toa lengiak sebentar persingkap. Teman tergidak si dengan yang bersama kocek toa wakak beli kan penuh. Jadi kita jaga etika tetap alam warik salida. Untuk seluruh kita ada sakau ni legama lebih-lebih ni le ojok nenek. Ia tak kemangan eh bahasan sebaginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa beliau ni kita para sahabat istahyu minallahi haqqal ayat. Lila kepada ojok nenek lila sakulen para sahabat ini menjawab nah menastahi minallah ya Rasulullah lila tidak sini ojok nenek wahai Rasulullah laisa kadzalik wahai Rasulullah dikman marantan isa parane sini namun itu lila ojok nenek alhaya'u minallah apa alhaya'u antah qazar ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa. Namun dengan teguh lilo ojok nenek yang jaga otak pikiran dan seni yang jaga pikiran dia akan menghindari pikiran-pikiran yang buruk namun arah terlintas di dalam otak pikiran niki pikiran bengi langsung tekeh ya pun para ulama tasawuf niki paling perhatian kadang jari hari-hari oleh lintasan seterlintas di dalam otak pikiran sendiri oleh jaga akan bagi dijadi khatir nafsani khatir syaitani khatir rabbani khatir malaki yang terlintas bahkan hanya sesaat di dalam benak pikiran kita oleh baru datang perhatian seolah nantundi pikiran sendiri langsung seolah berusaha nanti saya tahu gawe namun ini langsung terpeh jadi orang yang malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh pikiran yang tak jaga jaga hari wal batna wa ma hawa antu jauh jaga nabi sakamo jog dalam bosan di sembarangan yang kamu jog dalam awak lebih-lebih jog dalam bosan sedih harus yang murni yang halal marang tak keperendah sini di dalam Al-Qur'an ada yang semurni halal dan kamu apalagi ahlul warak nih dengan sifat sifat warak teliti jaga riq rindik barang sekeras kan haram kesyubuhan doang samar-samar niki di media ya nama itu dalam mana makin niki duwe ganti hal-hal yang kadang-kadang samar berbeda hukum temancing cross ini anda dulu berbeda cerita dia ada ketawa cerita nah, aku masih samar dia ini gawe memang ketawa hukum halal atau haram dendek kawe masih sama apalagi luar jelas terkadu berjudi misalnya punya aneh jadi pedas mantan haram saya kira mau cinta roh seti ini nanti kawe orang yang benar-benar malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala
akan menjaga diri unik pikiran bahkan deh tapi tamu serta jauh dalam kosong semua bukan hanya dari yang haram bahkan dari hal-hal yang syubhat baru orang senang bersifat haya diberi marakan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekau bersifat para sifat-sifat beliau semua mudah-mudahan amin ya rabbal alamin namun yang tak terjuluk ini lebih lalu main mudah-mudahan nabi saja yang sampai yang niki arah kaedah kan cuma faah mari kita meladani akhlak-akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kejujuran beliau dalam amanah beliau dalam sikap-sikap beliau yang menghormati orang tua menyayangi orang-orang yang lebih muda dalam sifat pemalu beliau lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu membersamai kita bahkan dalam sikap-sikap beliau beserta keluarga beliau mudah-mudahan kita semua bisa meneladani beliau dalam kehidupan sehari-hari amin ya rabbal alamin para niki atau yang kesempatan niki mudah-mudahan Nabi Sajjan Samjang ini tiara paedah mencari manfaat untuk kita semua lebih-lebih berdebat yang beriman mengiring barang-barang untuk acara ini dengan mengucapkan salawat serta salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in aqulu qawli hadza Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khairul